ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا أما بعد Para hadirin bapak-bapak ikhwah wal akhwat para peserta seminar kepemimpinan dakwah kampus. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Pada pagi ini kita dikumpulkan dalam satu momen penting insyaallah yang bermanfaat. Pemanfaatan waktu hari ini salah satu yang terbaik adalah dengan duduk dengan kegiatan seperti ini. Kita membahas satu masalah yaitu tentang manhaj kepemimpinan atau tentang musyawarah seminar tentang kepemimpinan. Kami diamanahkan untuk membahas tentang manhaj kepemimpinan dalam Islam. Mungkin banyak hal-hal yang bersifat teoritis dan insyaallah nanti pemateri kedua Ustaz Ardian Kamal akan menyampaikan bagaimana seluk-beluk dakwah kampus dan manhaj kepemimpinan dakwah di kampus. Ya, karena dari segi pengalaman di dakwah kampus insyaallah beliau lebih banyak ya, karena beliau lama di dakwah kampus di UNEM dulu dan juga alhamdulillah berkiprah juga di dakwah di kampus kedua beliau ya, di Riyadh. Adapun kami hanya menjelaskan beberapa aturan-aturan, hukum-hukum dan manhaj kepemimpinan yang diajarkan dalam syariat Islam. Kami mulai ya, karena waktu mungkin terbatas. Berapa waktu untuk 20 menit? Waktu 20 menit, masya Allah. Ya, ya. Tadi kita siapkan 1 jam. Ya. Taib. Kami singkat-singkat saja ya. Ada beberapa poin-poin yang kami sudah siapkan. Pertama, hukum mengangkat pemimpin. Ya, tadi sudah disyaratkan oleh Bapak Wagub bahwa Islam adalah ajaran yang lengkap. Tidak ada satupun hal yang dibutuhkan dalam syariat dalam kehidupan kita ini kecuali ada aturannya dalam Islam. Oleh karena itu sangat keliru ketika ada orang yang menyangka Islam tidak membahas persoalan politik dan kepemimpinan. Para ulama kita sejak dulu telah banyak membahas masalah ini. Ada yang dinamakan dengan kitab-kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Kitab-kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah ini banyak ditulis oleh ulama kita. Yang ada karangan Al-Qadhi Abu Ya'la dari mazhab Hambali, ada karya dari Al-Mawardi dari mazhab Syafi'i, dan juga buku-buku yang bernama dengan As-Siyasa Syar'iyah, politik, tapi politik yang syar'i, yang Islami. Tadi juga telah disyaratkan oleh Pak Wagub tadi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah punya kitab tentang masalah ini. Murid beliau juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah punya kitab At-Turuq Al-Hukmiyah fi Siyasah Asy-Syar'iyyah. Dan begitu banyak buku-buku ulama kita tentang masalah ini. Hanyalah syubhat-syubhat atau pemikiran-pemikiran sekuler yang mencoba menjauhkan umat Islam dalam pembahasan masalah kepemimpinan dan perpolitikan. Tapi Islam punya aturan dalam segala hal dan ini beberapa hal yang kita perlu jelaskan bagaimana sebenarnya kepemimpinan yang diajarkan dalam Islam. Pertama, hukum mengangkat pemimpin. Ulama menjelaskan bahwa hukum mengangkat pemimpin itu telah diwajibkan berdasarkan 3 dalil utama yang ada dalam syariat, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, As-Sunnah, dan Al-Ijma'. Ini 3 dasar yang disepakati oleh ulama kita dalam penetapan hukum-hukum syariat dan semuanya sepakat dipahami mewajibkan hukum mengangkat pemimpin. Kenapa mewajibkan? Karena salah satu ajaran pokok dalam ajaran Islam adalah jamaah, ad-da'wa ila ijtima' wa nabzu at-tafarruq wal ikhtilaf.
dakwah utama dalam Islam adalah dakwah untuk berjamaah dan larangan untuk berpecah belah. Dan itu tidak mungkin akan terwujud kecuali dengan keberadaan seorang pemimpin atau keberadaan pemimpin. Mala yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Sesuatu yang wajib tapi tidak mungkin bisa terwujud kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu pun menjadi wajib. Persatuan adalah suatu keniscayaan, suatu keharusan, dan itu tidak mungkin terwujud kecuali ada pemimpin yang mengaturnya. Dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat ke-59, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, kata Allah, taatilah Allah, taatilah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan taatilah pemimpin di antara kalian. Jadi ada yang disebutkan ulul amr, pemimpin-pemimpin di antara kalian. Dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kharaja thalathatun fi safar falyu'ammiru ahadahum. Jika ada tiga orang yang keluar mengadakan perjalanan, maka hendaknya mereka sepakat mengangkat satu orang menjadi pemimpin mereka. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa, perhatikan hadis ini dengan baik, yang berangkat, yang keluar ini cuma tiga orang, dan inilah jumlah minimal jamaah. Dan untuk keperluan yang singkat, safar, perjalanan, mungkin perjalanan itu bisa tiga hari saja, bisa dua hari saja, ya, bisa berapa hari, tapi intinya untuk sementara, dalam kondisi yang sementara, yang waktunya singkat, dan jumlah juga cuma tiga, jumlah minimal dari jamaah, Nabi kita SAW mewajibkan untuk mengangkat pemimpin. Bagaimana lagi dengan mengayomi begitu banyak manusia, dan bagaimana lagi untuk kondisi dan waktu yang tidak terbatas. Di waktu safar saja kita diperintahkan mengangkat seorang pemimpin, gimana lagi dalam keadaan filhil, dalam keadaan iqamah, dalam keadaan kita berdomisili. Maka tentu saja kewajiban mengangkat pemimpin jauh lebih besar, qiyasul aula. Dan yang ketiga, ijma' para sahabat Nabi SAW yang dikenal di Bani Saqifah, ketika Nabi kita SAW wafat, maka berkumpullah para kibar sahabat minal muhajirin wal ansar, mereka untuk mengangkat seorang pemimpin. Bahkan ini di antara sebab, dari beberapa sebab yang lain, Nabi kita SAW ditunda sedikit penguburan beliau karena persoalan kesepakatan atau musyawarah mengangkat seorang pemimpin pengganti Nabi kita Muhammad SAW. Masalah yang kedua, tujuan kepemimpinan. Apa sebenarnya tujuan kepemimpinan dalam syariat Islam? Serta sekalian ikhwah dan akhwat, Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan kepada malaikatnya, inni ja'ilum fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan di muka bumi itu khalifah. Khalifah dalam bahasa Arab artinya pengganti. Dan Nabi SAW, para rasul diutus untuk membawakan risalah datang dari Allah. Dan khalifah-khalifah, pemimpin-pemimpin, dialah yang mengganti fungsi para nabi dan rasul, dan menyampaikan dan menerapkan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Maka pada hakikatnya, sejatinya seorang pemimpin adalah penegak syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka diangkat untuk menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat pemimpin dalam syariat. Karena itulah ketika seorang pemimpin justru menentang syariat, tidak menjalankan syariat Allah dalam Islam, pada hakikatnya dia tidak menjalankan kewajiban yang paling wajib, dan sebabnya dia diangkat untuk menjadi pemimpin. Dan juga ada siasatu ad-dunia, ya, untuk mengatur dunia ini dengan segala macam persoalan dan keragamannya. Dunia, bumi, begitu banyak isinya, dan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kita untuk mengurusnya. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus nabinya untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dan inilah yang harus diurus oleh para pemimpin-pemimpin, bagaimana menebarkan rahmat bagi sekalian alam. Dan itu butuh aturan-aturan, dan ini di antara tujuan pokok
tugas terpokok dari seorang pemimpin. Bagaimana Islam memilih pemimpin? Cara memilih pemimpin dalam Islam, kalau kita berkaca pada manhaj al-khulafa ar-rasyidin ridwanullahi alaihim jami'ah, yang merupakan panutan kita dalam beragama, sunnah mereka adalah bagian dari sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan para sahabat dan umatnya untuk berpegang teguh terhadap sunnah beliau dan sunnah khulafa ar-rasyidin, bahkan menggigit sunnah tersebut dengan gigi geraham. Kalau kita perhatikan cara memilih pemimpin, yang pokok ada dua. Yang pertama adalah lewat musyawarah dari para ahlul halli wal aqd. Ya, kalau sekarang biasa diterapkan sistem formatur, beberapa orang-orang yang dipandang layak untuk bermusyawarah dan menetapkan pemimpin. Hal ini bisa dipahami dari musyawarah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW ketika memilih pengganti Nabi kita Muhammad SAW. Nabiullah Muhammad SAW dalam banyak hadisnya telah mengisyaratkan bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah yang paling pantas untuk menggantikan beliau. Dan ini dipahami dari banyak-banyak hadis. Tapi memang benar tidak ada nas, tidak ada teks yang tegas bahwa Abu Bakar adalah penggantiku. Namun begitu banyak dalil yang menunjukkan hal seperti itu. Oleh karenanya diadakan musyawarah, lalu disebutkan argumen masing-masing. Sempat ada pandangan dari orang-orang Ansar. Namun ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan para sahabat dari kalangan Muhajirin menyebutkan beberapa dalil-dalil yang ada, maka akhirnya mereka sepakat untuk menunjuk Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana proses Abu Bakar ketika beliau mau menyerahkan kepemimpinan beliau kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Adapun Abu Bakar radhiyallahu anhu, cara beliau adalah cara menunjuk. Ini yang disebut dengan istikhlaf, di mana beliau menunjuk langsung Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai pengganti beliau. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mau wafat, beliau menyerahkan juga kepada 6 sahabat dari kalangan Asyarah Mubasyirina bil Jannah yang dipimpin oleh waktu itu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dan beberapa sahabat yang lain, untuk mencari aspirasi dan jejak pendapat orang-orang waktu itu. Siapa di antara mereka yang paling diinginkan untuk menjadi pengganti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Lalu akhirnya 6 itu yang merupakan sahabat-sahabat yang terbaik akhirnya sepakat menunjuk Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan setelah wafatnya Utsman bin Affan, beliau mendapatkan syahidnya dibunuh oleh orang Khawarij. Kepemimpinan diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga melalui jalur musyawarah. Atas dasar ini dipahami bahwa dua ini cara yang paling tepat dalam menentukan pemimpin. Pemimpin yang ada menunjuk langsung seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan cara jalur musyawarah, tapi musyawarah yang dihadiri oleh mereka-mereka yang punya kemampuan dan keberhakan dalam masalah ini, yang diistilahkan sebagai ahlul halli wal aqd. Adapun sistem monarki yang di mana warisan, walaupun mungkin anak keturunannya tidak kapabel dalam masalah itu, tapi dia menjadi pemimpin, maka ini tidak tepat. Dan juga sistem demokrasi yang menyamakan seluruh suara, ini juga cara yang tidak tepat. Dan cara yang paling tepat, walaupun tidak menafikan yang lainnya, adalah sistem yang kita sebutkan tadi. Syarat pemimpin dalam Islam, pemimpin pun punya syarat-syarat. Ya. Di antara syaratnya adalah dia harus seorang Muslim. Begitu banyak dalil-dalil yang melarang kita mengangkat orang-orang kafir sebagai pemimpin kita. Ya, kami tidak merinci lagi semuanya. Balik, ya, dia harus seorang balik. Karena
taklif itu hanyalah bagi yang sudah balik berumur 15 tahun dan telah ada tanda-tanda balik yang lainnya, berakal tentunya, merdeka, karena seorang budak tidak memiliki dirinya sendiri, bagaimana mungkin dia menguasai orang lain. Dan juga laki-laki, ini juga syarat penting, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan, tidak akan beruntung satu kaum yang mengangkat pemimpinnya dari kalangan kaum wanita. Adapun kaum wanita, maka mereka pemimpin sesama mereka atau di antara mereka. Adapun pemimpin kita memimpin kaum lelaki, maka ini tidak dibenarkan dari sisi syar'i. Di antara syarat yang lain adalah berilmu, karena tentu saja mengurus umat begitu banyak hal yang kita perlukan. Dan sebagaimana yang kita ketahui, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, ilmu itu harus ada sebelum perkataan dan sebelum berbuat. Seorang pemimpin perlu banyak berbicara, seorang pemimpin perlu banyak berbuat, dan itu harus didasari dengan ilmu yang benar. Kemudian amanah, terpercaya, dan ini diantara syarat yang terpenting bagi seorang pemimpin. Dialah seorang amanah, karena dia menjalankan amanah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Inna radnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina yahmilnaha washfaqna minha wa hamalahal insan. Manusia yang mendapatkan amanah ini, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, dan begitu banyak dalil-dalil tentang pentingnya amanah yang harus dijalankan oleh seorang pemimpin. Yang berikutnya, kecakapan lahir dan batin. Ya, mesti seorang yang cakap, capable, pantas untuk menjadi pemimpin. Tidak semua di antara kita bisa memimpin. Seorang yang soleh seperti Abu Dzar radhiyallahu anhu pernah meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan innaka rajulun dhaif, kamu lemah wahai Abu Dzar, tidak pantas untuk memimpin. Padahal siapa yang meragukan kezuhudan, kesolehan dan kepahlawanan Abu Dzar, tapi dipandang tidak pantas untuk itu. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadis Bukhari, idza wussidal amru ila ghairi ahli fantadhiris saah, jika amanah ini diletakkan kepada yang bukan ahlinya, tunggu saja kehancuran, tunggu saja hari kiamat. Jadi harus seorang yang pantas untuk memimpin. Dan tidak ambisi, ini juga syarat penting dalam Islam. Innakum latahrisuna 'alal imarah wa satakunu nadamah yaumal qiyamah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalian akan banyak yang berambisi untuk menjadi pemimpin. Al-imarah, mau menjadi orang-orang yang memiliki kepemimpinan atau amanah, tapi justru itu akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Ya Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imarah. Wahai Abdurrahman bin Samurah, seorang sahabat Nabi kita SAW, pernah dinasihati oleh Rasulullah, jangan kamu berambisi dan minta jabatan. Fa innaha, karena sesungguhnya idza sa'altaha, kalau kamu minta, jika kamu meminta wukilta 'alaiha, kamu akan diserahkan urusan itu kepadamu, Allah tidak akan membantu. Tapi jika mendapatkan amanah tanpa meminta, tanpa berambisi, wa'inta 'alaiha, kamu akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kadang dalam kondisi-kondisi tertentu seperti yang ada pada Nabi Yusuf alaihissalam, beliau mengatakan ij'alni 'ala khazainil ard inni hafizun 'alim. Nabi Yusuf pernah mengatakan di tengah-tengah kondisi masyarakat yang tidak Islami pada waktu itu, maka beliau menawarkan dirinya dan mengatakan jadikan aku bendahara kerajaan ini. Saya adalah seorang yang bisa menjaga amanah dengan baik dan seorang yang berilmu. Dalam kondisi-kondisi tertentu, seorang kadang terpaksa untuk menawarkan dirinya jika melihat mudaratnya lebih besar jika diserahkan kepada orang-orang yang tidak amanah. Namun hukum asal dalam Islam, seseorang tidak berambisi menjadi pemimpin, karena kapan dia berambisi maka Allah berlepas diri darinya dan akan menjadi penyesalan besar di hari kiamat kelak. Dan untuk tataran kepemimpinan yang besar, khilafah, khalifah untuk seluruh kaum muslimin,
maka ada syarat khusus yaitu seorang Quraisy. La al khilafatu fi Quraisy, dalam hadis-hadis yang mutawatir Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan kekhilafaan itu hanyalah ada pada bangsa Quraisy. Dan ini kekhususan bagi kaum Quraisy yang Allah SWT tetapkan bagi mereka. Kewajiban pemimpin, ya, kewajiban pemimpin secara singkat adalah menegakkan syariat Allah dan mengatur urusan dunia. Siyasatu ad-din wa dunia, iqamatu syar'illah, menegakkan syariat Allah. Maka ikhwas sekalian, antum-antum nanti ini yang menjadi calon-calon pemimpin atau pemimpin di tempat antum masing-masing, sebagaimana tadi cerita-cerita dari Pak Wagub kita, amanah ini hanya sebentar. Jangan menunggu amanah ini pergi lalu kita baru semangat untuk menebarkan syariat Islam. Inilah kesempatan begitu antum mendapatkan amanah, sekecil apapun amanah yang dibebankan kepada antum, tegakkan syariat Islam, syariat Allah yang bisa antum terapkan. Syariat Islam begitu kompleks, begitu banyak hal-hal yang kecil bisa antum terapkan selama masa kepemimpinan antum, maka itu akan menjadi sunnah yang sangat baik bagi pelanjut-pelanjut antum, dan insyaAllah menjadi investasi akhirat yang tidak akan berhenti pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kewajiban anda, kewajiban seorang pemimpin, menegakkan syariat Allah dalam bentuk apapun. Yang kedua adalah menunaikan hak harta. Ini di antara tugas seorang pemimpin, mengatur persoalan keuangan dan mengelolanya. Karena itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, salah satu nama beliau adalah Qasim, ana Qasim. Apanya Qasim? Artinya pembagi. Dan dia berfungsi adalah membagi harta tersebut. Yang ketiga, memilih penanggung jawab di bawahnya yang tepat. Al-bitanah istilahnya. Siapa orang-orang kepercayaan? Ini kadang menjadi masalah pemimpin. Orangnya mungkin pribadinya baik, tapi persoalannya siapa orang di sekitarnya? Dia kadang tidak mampu bersuara disebabkan orang-orang yang di sekitarnya. Oleh karena itu, seorang pemimpin wajib mengangkat uzara, nusara, wal ansar, orang-orang yang bitanah, yang soleh, yang bisa membantunya untuk menegakkan amanah, menegakkan syariat Allah dan menunaikan amanah yang dibebankan kepadanya. Kemudian senantiasa mengawasi dan mengontrol orang yang dipimpinnya. Ini di antara amanah pemimpin, muraqabah terhadap kerja-kerja bawahannya. Kemudian bersikap lembut dan menasihati serta tidak mencari kesalahan yang dipimpinnya. Seperti yang ayat yang dibacakan tadi, firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau kunta fadhdan fa bima rahmatin min Allah linta lahum, walau kunta fadhdan ghalidhal qalb lam fadhdu min hawlik." Seorang pemimpin, dan dimulai dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah seorang yang lembut, yang sayang kepada bawahannya atau kepada pengikutnya. Seandainya itu tidak ada, maka orang akan lari dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengingatkan, ya, padahal siapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Apa yang beliau bawakan dan apa yang beliau akan terapkan? Ajaran Islam. Namun kalau cara beliau menerapkannya dan mengatur bawahannya tidak tepat, tidak lembut, maka ini di antara cara atau sebab orang-orang akan lari darinya. Dan itu juga yang dimaksudkan oleh Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Ya, salah satu sifat pemimpin, kewajiban pemimpin adalah bersifat ra'fa dan rahmah kepada bawahannya. Menjadi teladan yang baik tentu saja uswatun hasanah. Dan inilah yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang begitu mencintainya? Kenapa orang begitu bersemangat untuk mengikuti setiap instruksi dan komandonya? Karena beliau adalah uswatun hasanah. Dan kita tahu kisah Hudaybiyah, ketika sempat beliau memerintahkan untuk tahallul, lalu para sahabat sempat berhenti dan terlambat melaksanakan perintah tersebut, diingatkan oleh istri beliau Ummu Salamah. Mungkin persoalannya karena beliau belum mencontohkan. Maka seorang pemimpin seharusnya menjadi pelopor dari setiap kebaikan yang disampaikannya. Kemudian senantiasa bermusyawarah. Nabi kita SAW adalah seorang yang paling dekat dengan Jibril. Perantara antara beliau dengan Allah adalah Jibril. Dan seandainya beliau meminta langsung pandangan dan dari Jibril dan perintah dari Allah, beliau sangat sanggup.
Tapi sebagaimana kata sahabat, tidak ada orang yang paling banyak bermusyawarah melebihi Nabi kita Muhammad SAW. Seorang pemimpin secerdas apapun, sehebat apapun, laksanakan apa yang Allah katakan, wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah bersama mereka dalam urusan-urusan. Maka bukan seorang pemimpin yang dikatakan hebat ketika begitu pandai berorasi, lalu begitu pandai membuat instruksi dan komando saja, tanpa ada musyawarah-musyawarah di tengah-tengah bawahannya atau dengan anggota-anggotanya. Maka kalau sekalian, organisasi yang sehat adalah organisasi yang senantiasa mengedepankan musyawarah dalam kerja-kerja mereka. Kedua, sebelum terakhir, hak pemimpin adalah ditaati. Sebagaimana ketaatan kita kepada Allah. Nabi kita SAW mengatakan, man ata'a amiri faqad ata'ani wa man ata'ani faqad ata'a Allah. Siapa yang menaati pemimpinku, berarti dia taat kepada aku, dan siapa yang menaati aku, berarti dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang juga tadi kita baca, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kenapa dikatakan atiullah wa atiur rasul, lalu tidak dikatakan wa atiulil amri minkum? Ulama kita menjelaskan, karena ketaatan kepada pemimpin ketaatan yang terbatas, ketaatan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, tidak bertentangan dengan kemauan Allah dan Rasulnya. Namun ketika ada perintah, instruksi, perintah dari seorang pemimpin yang tidak ada aturan yang baku dari Al-Quran dan Sunnah, hal-hal yang sifatnya mubah, maka hukum asal wajib untuk ditaati, dibantu dan dihormati. Ini diantara kewajiban tentunya. Walam ya'rif li'alimin haqqahu, yang kita harus menghormati pemimpin-pemimpin kita. Bahkan Nabi kita SAW mengatakan, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, seandainya ada seorang hamba yang bisa memerintah, memimpin, lalu dia yang ditunjuk jadi seorang pemimpin, harus anda taati, harus anda hormati. Dinasihati, ad-dinun nasihah, qulna liman, lillah wa li rasulih wa li aim wa lillahi wa li kitabihi wa li rasulih wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Pemimpin berhak dinasihati, ya, berhak menasihati dan juga berhak untuk dinasihati. Karena itu kita menasihatinya dengan mencintainya, membantunya, mendoakannya, dan juga mengingatkan jika ada hal yang perlu diingatkan. Hak harta, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, bahwa pemimpin-pemimpin mereka yang diberikan hak untuk mengatur persoalan kebijakan-kebijakan keuangan, tentu saja dengan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Memimpin selama masih tepat dan pantas, itu dia terhadap pemimpin dalam Islam, ya. Memimpin selama dia mampu, ya. Kalau itu dalam konsep-konsep seperti khilafah dan yang lainnya, ya. Adapun kadang kalau kita dalam kepemimpinan-kepemimpinan yang kecil, ini kadang musyawarah menetapkan masa-masa tertentu, periode-periode tertentu, 5 tahun, 4 tahun dan yang lainnya. Namun dalam konsep jamaah yang besar dalam Islam, maka seorang pemimpin tetap memimpin selama dia masih hidup dan selama dia masih mampu menjalankan amanah kepemimpinannya. Yang paling terakhir, sifat dan karakter pemimpin adil, ya, ini hal yang sangat penting. Imamun adil, menjadi pemimpin dijamin surga dekat dengan Allah jika dia adalah seorang pemimpin yang adil. Dialah bagai penggembala yang senantiasa memperhatikan gembalaannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Nabi kita SAW mengibaratkan pemimpin seperti penggembala. Bahkan beliau telah mengabarkan, tidaklah ada seorang nabi yang diutus kecuali pernah menjadi penggembala. Jadi perlu pelatihan yang seperti ini, bagaimana menggembala, ya, tahu bagaimana mengurus orang-orang, mengurus gembalaan kita dan memberikan hak-haknya dan seterusnya. Bagikan ayah, dia mengayomi, dia melindungi, dan itu yang dicontohkan oleh Nabi kita SAW. Dan juga bagikan ibu yang sangat sayang kepada anaknya. Nabi kita SAW sudah mengibaratkan bagaimana sayangnya Allah kepada hamba-hambanya lebih daripada sayangnya seorang ibu kepada anaknya, ya. Dan seorang pemimpin di samping memiliki wibawa, dia juga memiliki sifat yang sangat sayang kepada bawahannya, bagaikan ibu kepada anaknya. Berfungsi seperti hati dan otak. Makanya jamaah itu
yang jamaah yang sehat adalah jamaah yang seperti ala qalbi rajulin wahid, yang bagaikan berada pada hati yang satu. Semuanya cenderung dan senang dengan pemimpinnya, dan itu sebaik-baik pemimpin. Dan juga otak dan hati mereka, jantungnya, dialah yang berinisiatif, dialah yang memiliki inspirasi, dialah yang memiliki arahan-arahan dan aturan. Dan seorang pemimpin seharusnya memiliki karakter yang seperti itu. Juga dialah seorang penerus dan penyampai risalah. Itu kita syaratkan tadi. Seorang pemimpin adalah teladan, mampu mempengaruhi, memberdayakan dan mensinergikan kemampuan bawahannya. Nabi kita SAW mengatakan, arhamun nasi bin nas Abu Bakar. Orang yang paling penyayang di kalangan umatku Abu Bakar. Orang yang paling tegas Umar. Orang yang paling pemalu Utsman. Orang yang paling betul qadha'nya Ali bin Abi Thalib. Orang yang paling tahu hukum faraid adalah Zaid bin Sabit. Orang yang paling tahu hukum halal dan haram Mus'ab bin Umair. Dan orang yang paling qari adalah Ubay bin Ka'ab. Dan setiap umat punya orang terpercaya, dan orang terpercaya pada umatku adalah Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Apa yang kita pahami dari perkataan Nabi kita SAW, kemampuan beliau untuk mengatur tugas-tugas para sahabatnya, dan kemampuan seorang pemimpin mengetahui kelebihan-kelebihan dan kemampuan yang ada pada bawahannya atau orang-orang yang bersamanya. Keberhasilan seorang pemimpin bukan karena dia hebat, segala sesuatu bisa dia kerjakan, tapi kemampuannya untuk mengatur urusan-urusannya dengan baik dan mendelegasikan urusan kepada orang-orang yang pantas untuk memikul amanah tersebut. Dan ini satu sifat yang sangat dibutuhkan oleh seorang pemimpin, dan itu bisa ada ketika seorang pemimpin punya perhatian kepada orang yang berada di bawahnya. Seorang pemimpin jangan sampai nama saja tidak dia tahu, ya, nama bawahannya, nama anggotanya tidak dia tahu. Dia harus tahu bagaimana keluarga dari orang tersebut, bagaimana sifatnya, karakternya, kecerdasannya, kelebihannya, kemampuannya, kekurangannya pun dia mesti tahu, agar dia bisa membagi-bagi amanah dengan sebaik-baiknya. Dan yang paling terakhir, kepemimpinan adalah amanah yang terbatas. Semua kita ini akan pergi meninggalkan dunia ini, dan masa kepemimpinan kita juga masa yang akan berakhir. Maka seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang sudah menyiapkan calon-calon penggantinya yang mungkin bisa memimpin sama dengan dia, bahkan lebih baik dari dia. Dan itu seorang pemimpin jangan lupa untuk mengkader calon-calon pengganti dia yang akan bisa meneruskan risalah perjuangan ini. Sekali ini yang bisa kami sampaikan pokok-pokok persoalan kepemimpinan dalam Islam, dan ada manfaatnya. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammadin.